Hai semuanya, welcome back to Mami Dev Channel. Jam masih jam 6, harus berangkat untuk antri vaksin, guys. Di sini kami sudah 1 jam nih ngantrinya. Petugasnya belum buka karena sebenarnya memang buka jam 8. Tuh kan ramai banget, guys. Yang nunggu antrian vaksin. Alhasil cong, rebutan dan gak dapat juga. Oke, back deh. Sudahlah, kita belanja aja ke pasar kaget ya, guys. Yuk ikutin terus ya, pasar kaget, jarak 3 rumah dari rumah saya. Nah, ini dia, guys, pasar kagetnya. Kok pasar kaget ya namanya? Katanya karena sebenarnya ini bukan pasar, tapi jalan warga. Tiba-tiba dijadikan pasar untuk sementara. Akhirnya orang-orang jadi kaget deh. Jadilah pasar kaget. Hehehe, itu sih katanya. Kurang tahu sih jelasnya gimana. Oke lah, saya belanja dulu ya, guys. Ini perlengkapan dapur kira-kira sudah habis semua. Ada bawang, beli bawang dulu. Cabai sama tomat masih ada, jadi cuma belanja bawang sama sayuran aja dulu di sini ya. Oke lah, ikutin kita ya, guys. Pasar kaget di sini bukanya cuma hari Senin pagi dan itu pun dari jam 7 sampai jam 12 siang saja. Jadi setelah itu orangnya nanti pindah lagi ke tempat lain gitu. Jadi pasar kaget itu sebentar aja ya, cuma beberapa jam dan harinya juga tiap lokasi gitu beda-beda. Ada yang Senin Selasa, ada yang Kamis Rabu gitu. Ya beda ya, nggak sama tempatnya. Terus ada juga yang buka pagi, ada juga yang buka sore. Jadi tergantung lokasinya di mana ya. Itulah namanya pasar kaget Kota Batam. Oke lah, lanjut belanja lagi. Teman-teman, pasar kaget di lokasiku itu lumayan ramai loh. Lumayan lengkap, hampir semuanya ada di sini. Dan saya lebih suka belanjanya di sini. Tuh, beli ikan patin dulu ya, guys, buat si kecil. Di sini juga banyak yang jual barang-barang Singapura ya, barang-barang second Singapura, dan harganya juga lumayan murah ya. Tengok tuh kan, rata-rata sebelah sini baju second. Saya beli celana dip dulu dah. Tapi kalau yang celana anak kecil yang di sini tuh yang baru ya, yang baru dijahit ya, mungkin kerajinan tangan sendiri deh, bukan yang baru dari pabrik. Oke lah, mari kita pulang. Halo. Si kecil baru bangun loh, guys. Nah, bangun-bangun cari apa coba? Kita lihat, pasti milih warna hijau. Nah,
Betul kan? Peta-peta. Katanya itu namanya peta-peta. Yang warna hijau, mau kemana pun pasti dibawa. Dia udah santai, udah siap sarapan, siap mandi, asik nonton, sambil joget-joget. Saatnya maminya bergegas. Nah, ini deh, saya beres-beres belanjaan dulu. Kita lihat ya, apa saja yang saya beli tadi di pasar kaget. Nah, ini tadi celana Dev ada 4. Ini tongsis. Tahu nggak ini tongsisnya cuma 10.000 loh guys. Murah kan? Tapi lumayan lah dipakai ya. Buat nge-YouTube. Ada kue. Tahu. Yakult yang tak lupa wajib sekali seminggu. Tauco sama kelapa. Sendal. Nah, sayuran, ikan, itulah yang saya beli tadi ya. Ikannya biasanya saya cuma nyetok dikit aja karena warung juga dekat. Bisa belanja tiap hari. Jadi fresh deh setiap harinya. Oke, saya bersihkan dulu ya guys ikannya. Oke deh, lanjut deh masak dulu ya. Ini hari ini saya mau masak menu tauco lele saja. Suami juga suka ini tauco lele. Oh iya, saya hari ini masaknya agak siang karena suami juga masuk siang. Jadi buat bekal sore masih enak gitu kan. Gak terlalu dingin-dingin banget. Nah, ini dia tauco lelenya. Tak lupa ikan asin juga. Saya suka ikan asin. Oke lah, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.